Bisa tahu pakai cancel lagi ya. Pak, maaf. Gak tahu kalau ada security-nya. Udah lah, kalau kayak gini gue mending pulang aja deh. Coba pesenin gue itu dong. Taksi. Mobil online. Buruan ah. Males nih, lagi lu gimana sih? Bukannya di cross check dulu. Bintang tamunya, motor taruh aja dulu di sini. Gak bakal juga ada yang berani ngambil. Udah lah, gue balik dulu. Duh Beb, bisa-bisanya di bintang tamu cancel syuting sama gua. Padahal tuh ya bintang tamunya ganteng banget. Loh, Niki? Yalah. Mau kemana? What? So ganteng. Ini idola aku loh zaman dulu. Yalah akhirnya. Kamu mau kemana? Lah, mau kemana? Aku mau kesini. Mau ke trans. Ngapain? Mau ketemu kamu. Ya enggak lah, aku mau ke trans aja. Ya. Kamu ngapain? Mendingan aja di bintang tamu ini kita kepo. Mau enggak? Soalnya bintang tamu yang itu cancer, kacurut banget deh. Oh siapa? Adalah. Jadi aku jadi ganjelan cowok, gitu? Cowok jelek. Enggak. Gak penting. Yakin kamu? Iya, enak. Enak kok dia ngomongnya yakin kamu. Aduh. Aku ada meeting nih. Masa sih? Iya. Yeah. Trans TV kan? Tenang. Kamu yang cancel ya? Aku yang cancelin. Oke, okay, Beb. Bintang tamu kita kali ini adalah A.A. Irzi Fahrezi. Oke, hai. Senang banget loh. Aduh, ini suatu kebanggaan nih kita kepo bisa ya menghadirkan. Nih. Jangan! Kan disuruh aku yang disuruh ganti. Gimana kamu? Bisa menghadirkan Irzi Fahrezi, tapi kita ngobrolnya di dalam aja. Oh iya, oke. Okay, oh, cowok ganteng nggak boleh kena panas. Oh gitu, yuk. Oh iya, kita pakai mau ngilang aja. Oh gitu, kamu bisa ngilang? Bisa, aku kamu bisa aja. Kamu bisa. Oke, kita ngilang ya. Yuk. 1, 2, 3. Aduh. Ya ampun. Aduh. Niki. Ini gimana ceritanya kok aku bisa di sini? Ya emang begini nih kita kepo, kalau celing itu bisa nyuncrek di mana aja. Ya kamu nyangsangnya di situ, aku di sini. Ini masih mending di sini, biasa di toren. Lah ini kamu yang bikin aku di sini. Ya udah turun aja deh Mas Irgi. Hai turun Mas Irgi. Tunggu dong. Aduh ini tinggi banget Niki. Nah. Oke. Tapi Mas Irgi ya, mukanya masih sama loh, gak ada berubah-berubahnya, masih ganteng. Maksudnya? Tapi cuma ada sedikit yang putih-putih, uban. Oh iya. Udah tua ya sekarang? Ya berumur lah. Berapa umur sekarang? Hah? Sekarang umurnya berapa? Kepala 4 lah. Oh kepala 4. Kok kamu kayaknya ini pengen tahu banget? Pengen, aku kan kepo banget. Oh iya. Okay. Tapi kita duduk aja deh, kayak orang pacaran gitu. Oh so. Tuh gitu. Oke. Enak. Mas Irgi apa kabar sih? Baik. Aduh Mas Irgi kok sekarang udah jarang banget tampil di TV, emang kemana aja? Aku ada, kalau di TV ada, paling acara anak-anak, religi kadang-kadang, kayak gitu. Tapi ini aku lihat kok di tangannya nggak ada cincin, emang udah nikah? Udah. Udah jarang. Ya? Enggak, belum. Biasanya laki-laki kalau misalnya cincin nggak dipakai, antara nggak cukup, atau lupa naro. Enggak. Udah nih, tau. Oh udah punya istri, aku gak tahu. Udah punya istri. Mas Irgi, suka kangen gak sih pengen main sinetron lagi? Kangen. Pernah sih waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu ikutan, itu pertama kali aku syuting untuk stripping. Tapi waktu itu jalan 3 bulan sinetronnya gak jalan lagi, bungkus lah. Tapi kalau untuk acting lah, sebenarnya bukan gak spesifik sinetron, untuk acting aku masih suka lah. Ini belakangan, setahunan belakang aku suka diajakin, walaupun bukan peran-peran yang besar lah ya, tapi lebih ke film kalau itu.